Baik, saudara, sedikit perkembangan sukan pada hari terakhir saingan sukan SEA Kemboja 2023. Atlet acara sukan tarian Sam J. Lik menghadiahkan pingat emas ke 31 negara sebentar tadi mempertahankan pingatnya pada edisi 2019 di Filipina. Sam menewaskan Chino dari Thailand 3-0 pada aksi final. Pertembungan akhir berlangsung di Dewan Sukan Tarian Stadium Olimpik Phnom Penh. Emas yang dimenangi itu merupakan pingat kedua dari sukan tarian mengulangi pencapaian pada 2019. Ia pertama kali dipertandingkan pada edisi 2005 di Manila. Atlet berusia 28 tahun yang dikenali sebagai Lego Sam diumumkan sebagai juara selepas mengungguli ketiga-tiga pusingan mengatasi pencabar yang terkenal di Thailand. Pingat perak milik Cheno dan gangsa pula menjadi milik seorang lagi peserta dari Thailand, T-Flow.